Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas dividen PT Tower Bersama Infrastruktur TBK tahun 2022. PT Tower Bersama Infrastruktur TBK merupakan perusahaan induk dari Tower Bersama Group. TBIG didirikan pada tahun 2004 dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 26 Oktober 2010. TBIG merupakan salah satu perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama perseroan adalah menyewakan tower space pada sites sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang melalui entitas anak. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan repeater dan IPS milik perseroan, sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2021, PT Tower Bersama Infrastruktur TBK berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp1,55 triliun atau naik 53,42% dibanding tahun buku 2020. Pada tanggal 23 Mei 2022, TBIG mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan untuk membahas kinerja dan juga dividen yang akan dibagikan. Dari hasil rapat tersebut diputuskan, perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp800 miliar rupiah atau setara dengan 52% laba bersih 2021. Jika dibagi per lembar sahamnya, maka dividen yang dibagikan senilai Rp36. Berdasarkan data RTI Bisnis, TBIG termasuk salah satu perusahaan penyewaan menara yang rutin membagikan dividen setiap tahunnya sejak 2017. Adapun jadwal pembagian dividen TBIG adalah sebagai berikut. Cumulative date di tanggal 2 Juni 2022. Jika kalian ingin mendapatkan dividen dari TBIG, kalian harus punya saham tersebut sampai tanggal cum date-nya. Expired date di tanggal 3 Juni 2022. Sedangkan recording date di tanggal 6 Juni 2022. Dan payment date akan jatuh pada tanggal 22 Juni 2022. Besaran yield dividen tahun ini dengan harga saham per lembar di angka Rp2.790 adalah 36 dibagi 2.790 dikali 100% sama dengan 1,3%. Sekian dulu video dividen PT Tower Bersama Infrastruktur TBK tahun 2022. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan lupa di like dan subscribe juga ya.